Pempengaruh media sosial Yu Bon Siang atau lebih dikenali sebagai Bos Mario yang dilaporkan hilang sejak Jumaat lalu telah ditemukan pihak polis. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patin sebentar tadi. Beliau kata Mario memaklumkan kehilangannya sebelum ini adalah kerana ingin mengasingkan diri untuk mencari ketenangan berikutan tekanan perasaan yang dihadapinya. Jelasnya, lelaki itu telah mendaftar masuk ke sebuah hospital swasta di Melaka pada pukul 2.15 petang tadi untuk mendapatkan rawatan lanjut. Terdahulu, utusan Malaysia melaporkan hampir 3 hari berlalu kehilangan Mario kekal misteri tanpa sebarang petunjuk. Menurut adiknya, Yu Lili, 27 tahun, Mario yang mengusahakan perniagaan menjual peralatan gadget dipercaya hilang sejak Jumaat lalu selepas keluar memandu ke Pantai Klebang sekitar pukul 3 pagi.